turnamen kapal FI Rhodesia Open 2023. Selamat kepada Leo dan Andre sudah memenangkan laga penting tadi melawan Om Yusin dan Leo Egy. Selamat datang juga teman-teman media. Leo dan Andre, apa nih perasaanmu sudah bisa merebut tiket ke babak delapan besar? Gimana nih? Silakan. Ya, kita ucap alhamdulillah dulu. Kita juga sampai babak delapan besar ini, kita berdua juga tidak mudah lah. Dari tetapan? Ya, apa kami bersyukur pada Tuhan bisa diberi kemudahan pelajaran di partai tadi. Ya, kemenangan ini memacu motivasi kami untuk lebih bisa bermain lebih baik. Oke, langsung teman-teman media ke hari depan. Kalau belum ada yang tanya, tadi sebenarnya kualitas lawan seperti apa ya? Bisa ceritakan. Tingkat mudahnya seperti apa? Pasangan Malaysia itu mempunyai defense yang sangat bagus, gak gampang mati, jadi kami tadi menerapkan pola dari pelatih, ya kami terapin pola itu dengan baik. Cuman mungkin di akhir-akhir game kami agak terburu-buru. Terutama di game pertama ya? Iya. Oke, ada pertanyaan? Besok lawan mana? Siapa? Lupa deh. Kalau Korea, Jepang. Iya. Kira-kira kalau ketemu Jepang, bagaimana? Mayur. Ya, kita main seperti tadi aja sih. Gak banyak bedanya. Tapi kita motivasinya harus lebih baik lagi. Ditambah lagi, terus. Ya, pokoknya fokus aja. Step by step. Itu kalau ketemu Jepang. Kalau ketemu Korea? Sama. Sama? Sama-sama tadi. Secara pribadi pilih Jepang atau Korea? Sama aja. Sama aja, oke. Yang penting besok menang, gitu aja ya. Oke, gak ada pertanyaan teman-teman? Apa kayak tanya, oke. Jadi gimana kondisi? Udah tambah lebih oke atau gimana? Lebih oke, lebih oke. Pegel sekarang. Pegel? Masih ada sih. Masih pegel-pegel, tapi gak apa-apa. Oke, ada pertanyaan teman-teman media? Sudah, kalau tidak ada, terima kasih. Kita doakan aja besok Leo dan Dani bisa tampil lebih hebat lagi untuk bisa berebut tiket ke babak semifinal, dan kita tunggu sampai hari Minggu naik podium juara. Amin. Oke, terima kasih.